Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamamayu, hayu, ling, bawono, semesta menyusul kita, salam, aku sayang kamu. Kita masih berada di Leviologi Laboratory, Sekolah Keterampilan Hidup Kuku Semar, di Pondok Usuluddin Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang. Dan hari ini kita sudah mulai membuat, atap untuk kandang ayam. Ini sudah dikasih palang-palang pohon hidup, kemudian nanti ini dikasih kepang, baru plastik atau banner. Nah, setelah itu media tanam, karena nanti atasnya ini masih digunakan untuk menanam. Jadi untuk hari ini kita sudah mulai untuk membuat ini jendela. Jadi ini kalau kemarin di video sebelumnya jendelanya belum dikasih seperti ini, ini sudah dikasih. Ini nanti muter. Nah, harapannya tanaman-tanaman paku ini akan mengikat kaca dengan pohon. Jadi nanti pintunya lewat sini. Ini lewat sini. Di sini juga ada jendela lagi. Cuma ini belum kita rapatkan. Nah, kalau pagar luar kita gunakan pohon kopi. Nah, ini tujuannya untuk selain efektivitas lahan, ini juga berbicara tentang pemanfaatan material kopi, bahwa bertani kopi tidak harus panen kopi. Nah, syukur-syukur ini nantinya juga berbuah. Jadi karena kopi sangat mudah tumbuh di teduhan maupun yang tidak terkena matahari. Walaupun di sini ada pohon yang butuh matahari, tapi kita biarkan ini pohon durian karena tumbuh secara alami di sini. Nah, coba kita biarkan. Nanti di sini ini sengaja ini dikasih ini rumput-rumput gajah. Ini tujuannya biar menjalar. Kemudian nanti di sini untuk rak-rakan, misalnya untuk ayam bertelur, untuk ini tempat mengeram. Ini nanti di ratakan, kemudian dibuat rak-rakan. Hari ini masih ditemani Kang Yasin. Ini Ustadz Yasin masih menemani praktek kita. Untuk saudara-saudara yang ingin tahu lebih lanjut praktek ekoarsitektur, eco farming dan art farming serta animal director, bisa datang langsung ke Pondok Usuluddin Bawang, Salaman, Kabupaten Magelang. Nah, kita bisa belajar bersama. Tapi untuk saudara-saudara yang tidak mempunyai waktu, tidak punya modal praktikum, bisa cukup ikuti video-video Genkobi, Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Karena semua praktikum akan saya siarkan terus di channel Gerakan Konservasi Binatang Indonesia. Nah, ini nantinya kita kasih pagar. Nah, paling-paling nanti aksesoris-aksesoris untuk eksternal atau di dalam, aksesoris di dalam, paling kita membuat tempat-tempat untuk mengeram, kemudian untuk bertengger. Ini untuk kandang koloni. Nah, ini rencananya ini kita pagar ke sana untuk mengumpulkan semua spesies ayam. Nah, buat kawan-kawan yang ingin nyumbang ayam juga
Saya sangat terbuka. Terima kasih. Karena ini masih kurang. Ini praktikumnya modalnya modal madul, jadi modal pemikiran, modal tenaga. Akan saya buktikan bahwa uang bukan segalanya, tapi ilmu yang akan membuat kita bahagia. Ini akan saya tunjukkan bagaimana praktek ekoarsitektur ini. Saya tidak berpikir soal uang. Ini kalau ngomong ke uang, ini modalnya banyak. Bayar kuli, bayar ini. Masa saya harus desain, harus ini, terus harus nukangi, harus naik apa menjadi teknik sipil, sebagai borongan. Buat kawan-kawan yang mau belajar bersama, silakan datang. Oke. Ini masih berapa persen ya? Kira-kira 25% lah. Karena ini belum rapi betul. Walaupun sebenarnya kita membuat kandang ayam itu tidak harus apa rapet banget, karena ayam dalam liar, ayam-ayam hutan itu bisa mengeram dan bisa menetas tanpa teduhan yang rapat seperti ini. Tapi kita coba untuk membuat yang rapat. Nah, siapa tahu nanti ini juga bisa untuk apa namanya, misalnya sekaligus untuk kandang adapter burung, misalkan perkutut, tekukur, atau puter yang akan dijinakan, ini bisa sementara di sini. Atau Anda mau menyekolahkan ayam, nanti kalau kandang-kandang sudah siap, apa namanya, kami siap mendidik ayam Anda. Untuk Pak Supri, terus Mas Tony, sabar dulu, kandangnya belum ada. Nanti nek kandangnya udah siap, saya kabari. Ayam sampean segera bisa sekolah di sini. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu teguh, rahayu. Hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.